Memphis start tadi dan menjadi cobaan yang pertama untuk penjaga gawang M. Nasir yang tampil kali ini. Sangat baik sekali ya. Bisa lihat berikan kepada Haryono, passing pendek kepada Atep, berikan lagi, tendangan langsung. Ah, jauh sekali dari sasaran. Kita lihat nampak Deddy Kusnandar yang melakukan shooting out of the box. Ya, percobaan yang cukup baik saya kira dari Deddy Kusnandar, melihat bagaimana tidak ada celah. Kali ini Deddy Kusnandar angkat bola, kita lihat berbahaya, cekar, out. Sebuah heading dari Makan Konate ya. Masih melebar. Sangat baik kita lihat ya, placing heading saya kira. Placing header dari Makan Konate dalam situasi yang sempit menurut saya. Ruang yang sempit, namun ya sedikit saja masih melebar di sektor kiri gawang dari Dika. Kita lihat, sempat agak mati langkah tadi. Ya, pergerakan dari Dika. Ya. Sempat ke kanan, Erwin Ramdhani, kotak hati bola. Lewati satu pemain, Pandri dulu lewati, kita lihat Ramdhani melakukan crossing, maksudnya tadi ada Naibahon dan juga Wawan Febrianto. Pergerakan yang patut untuk diwaspadai dari sebelah kiri PS TNI. Ya, aksi brilian dari Erwin kita saksikan ya, sangat luar biasa. Dia bisa menembus sampai ke garis akhir pertahanan dari Persib Bandung. Beruntung tadi, umpan treknya masih mampu diredam oleh penjaga gawang Natsir. Umpan terobosan cukup baik kepada Yanti Sofyan dari Makan Konate. Yanti Sofyan memilih pelakon. Masih berbahaya, cedak. Tidak jadi, kita lihat pergerakan atau tendangan dari seorang Atep. Membuat gemuruh di Stadion Gelora Tirta Sidoarjo. Ya, sebuah peluang tadi dari Atep. Kita bisa lihat umpan dari Yanti Sofyan. Angkat bola di udara tadi dengan kaki kiri. Berikan kepada Febri. Iya, ketika Atep mau mengambil bola tersebut, kita lihat bagaimana Legimin juga sangat cepat bersama dengan Tono Dimas Derajat. Serangan cepat kali ini pergerakan dari Naibahon. Masih Naibahon. Sayang sekali terlampau cepat tadi dribbling yang membuat ia harus kehilangan keseimbangan dan mampu diantisipasi oleh Natsir tadi. Yuki. Ya, kita saksikan ya, memang tadi ada gerakan yang cukup berani dari Natsir untuk memotong bola dan Naibahon sepertinya memang terkesan menyisakan satu kakinya ya, ya, yang kemudian mengenai wajah dari M. Nasir. Tapi umpan lob yang sangat baik memang. Kita saksikan bagaimana Jupe dalam posisi yang, oh, ya kita belum terlihat terlalu jelas. Atep kontrol bola, berada pengaruh Wiganda, Pradika masih Atep. Atep mencari luar, tendangan langsung jedan. Sebuah tendangan melengkung yang coba dilakukan oleh seorang Atep yang sangat-sangat baik tadi, kita lihat hanya masih melambung di atas mistar dari penjaga gawang Dika Bayangkara. Yuki. Iya, keputusan eksekusi yang sangat baik dari Atep ya. Makan Konate kali ini, sebuah peluang untuk Persib Bandung. Makan Konate melihat rekannya di sana, Yanti Sofyan, gagal. Sebuah peluang emas dari kita saksikan Yanti Sofyan. Iya, apalagi yang dituju, apalagi yang ditunggu, kita lihat. Ya, akselerasi kualitas sangat baik dari Makarat, tidak dikonversi dengan seimbang oleh finishing yang kurang begitu mulus dari Yanti Sofyan yang sebenarnya hanya tinggal melakukan tap in pelan saja. Sayang, tendangan justru malah melebar ke samping jala gawang dari Dika. Wawan Febrianto dibayang-bayang oleh Atep. Wawan Febrianto. Tendangan langsung Wawan Febrianto masih melambung di atas mistar. Cukup mengejutkan, cukup mengagetkan, cukup berbahaya bagi Persib Bandung, Yuki. Dan water break babak yang pertama diberikan tanpa terasa. Sudah harus water break di pertandingan yang penuh dengan tensi tinggi. Wawan Febrianto kali ini coba lakukan cedar. Arah yang sudah tepat. Tetapi masih melebar di sisi kiri. Penjaga gawang M. Natsir, kita lihat UK dan kita saksikan melengkung tendangan dari Wawan tadi. Manati Lestusen, tendangan langsung cedar! Out! Sebuah antisipasi dan gerakan yang sangat baik dari M. Natsir tadi mengamankan tendangan dari Manati Lestusen yang mengarah ke kanan gawangnya tadi, UK. Iya, sangat baik kita lihat tendangan dan juga blocking dari M. Natsir. Dua penampilan pemain yang sangat baik dalam momen tangan bebas tadi. Pergerakan dari tendangan langsung kali ini ada Dika Bayangkara, tidak mau kalah dengan penampilan M. Natsir ketika ada dua pemain yang sebenarnya lebih dalam posisi yang terbuka untuk mencetak gol. Ya, sangat disayangkan, andai saja Febri bisa melihat ke sisi kanan di mana Atep sudah menunggu di sana, mungkin peluang bisa lebih besar lagi untuk menjadi gol. Masih lawan Febri yang memberikan terobosan kali ini kepada Erwin. Ada M. Natsir yang mampu untuk menguasai dan juga menginterset lari dari seorang Erwin Ramdhani tadi. Pengarah kembali kepada Suha. Pergerakan yang cukup baik dari Suha. Tendangan. Cedar. Sebuah tendangan roket yang begitu menggelegar. Menjebol gawang Persib Bandung. Kembali PS TNI menunjukkan kekuatan mereka di babak yang kedua.
Persib Bandung 0, PS TNI 1, UK. Ya, sangat luar biasa kita lihat bagaimana akselerasi cut inside yang begitu baik, drive in yang begitu mempesona, sekaligus eksekusi yang sangat tajam dari seorang Wawan Febrianto, mantan pemain PBR yang paling berkuat PS TNI, dengan kekuatan kakinya, kaki kirinya, langsung hantam jalan sebelah kiri atas Natsir Telet. Kita lihat sebuah sering serangan balik yang begitu cepat, onside, onside, Wawan, jedar, up, gagal kali ini seorang Wawan Febrianto membuat peluang emas 1-on-1 dengan M. Natsir di depan gawang dari Persib Bandung, Yuki. Penyelesaian yang sangat buruk kali dari Wawan, bagaimana dia lepas dari pelanggan offset dan tinggal berhadapan dengan Natsir, dia tinggal memilih temannya atau melakukan eksekusi yang tepat ya, yang akurat, tapi justru dia malah mengangkat bola jauh dari sasaran. Dari Ahmad Jubrianto, angkat bola sebuah peluang tadi dari Febri Aryadi, masih melebar, Yuki. Sayang sekali, tendangan sudut pendek tadi tidak mampu diselesaikan dengan baik oleh Febri, tendangannya masih terlalu mentah. Dua pemain Persib yang mampu untuk mendapatkan bola dari seorang Makan Konate, tendangan langsung, tar, tetapi mengalah. Kita lihat wasit sudah mengangkat bendera tanda offside dari Febri Aryadi, UK. Ya, sayang sekali inisiatif dan eksekusi yang sangat baik menurut saya dari Konate Makan. Iya, memang dari tendangan ini kelihatan sekali Febri dalam posisi sudah offside. Kali sebuah peluang, berbahaya, dan ada penyelamatan yang juga tidak kalah baiknya tadi dari penjaga gawang M. Natsir. Sebuah umpan dari Legimi Praharjo, angkat bola di udara, kita saksikan mengenai kepala Dimas Derajat, dan sebuah flying save dilakukan. Back header yang sangat baik dari Dimas Derajat, kita lihat sangat tipis sekali. Tony Sucipto kembali lagi kepada Haryono, waktu yang cukup baik, Tony Sucipto mendapatkan ruang untuk melakukan crossing, sulit dilakukan karena berbahaya, Makan Konate lambung di atas mistar tadi, sebuah heading dari Makan Konate mendapatkan umpan dari Tony Sucipto, UK. Iya, nyaris tidak ada celah ya, begitu rapat sekali ini pertahanan dari PS TNI dalam membentengi pertahanan mereka. Dan kita lihat juga ruang untuk Aldino melihat ada peluang dari Erwin, berbahaya Erwin, ada Natsir lagi yang tampil juga cukup baik, iya, mengantisipasi bola-bola dari pemain-pemain PS TNI. Cukup brilian saya kira ya penampilan Natsirnya kepada Yandi Sofyan. Oh, bisa diambil oleh Yandi Sofyan, peluang jedar. Oh, hampir saja kita lihat sebuah peluang kali ini. Yandi Sofyan memberikan umpan tampak kepada Atep kah? Yeah. Tadi kita lihat dalam tayangan ulang dan kesalahan dua kali sudah dilakukan oleh Manati Lestusen. Kepada Erwin cukup baik, cukup berbahaya. Peluang kali untuk PS TNI. Erwin, peluang lagi Aldino. Jedar! Kerjasama empat pemain yang begitu rapi, terencana sistematik, dan membuat PS TNI unggul 0-2 atas Persib Bandung, UK. Iya, kita lihat bagaimana diawali oleh kesalahan kontrol tadi ataupun juga antisipasi dari Agung Pribadi di sektor kanan, sehingga terjadi bola terupas yang sangat cepat kemudian masuk kotak penalti dengan sangat sigap. Ada beberapa pemain tadi di sana yang mampu memberikan space bagi Guntur melakukan shooting luar biasa. Karena permainan open play yang mereka terapkan tidak sama sekali berfungsi dengan baik. Deddy Kusnadar lakukan tadi, berbahaya kali ini kita lihat, hampir saja salah pengertian tadi kita saksikan antara Asrul Risa Hondua dengan Dika Bayangkara, menghasilkan tendangan penjuru lagi bagi pemain Persib Bandung. Taufik kepada Makan Konate, dibuang saja oleh Erwin, dan wasit sudah meniup peluit panjang berakhirnya 2 kali 45 menit pertandingan di grup C antara Persib Bandung berhadapan dengan PS TNI, dan kembali tim yang satu ini, PS TNI,